untuk menggapai kemuliaan dan kasih sayang Allah yang kita harapkan itu, tentu di antara ikhtiarnya adalah menjaga hukum-hukum, ketentuan, dan petunjuk berkehidupan yang telah Allah turunkan kepada kita melalui penyampaian dan contoh praktik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sekian pedoman, tuntunan yang bahkan ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kehormatan kita, kebahagiaan kita, adalah apa yang Nabi tunjukkan untuk menjaga kehormatan setiap perempuan-perempuan, khususnya perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudariku, perempuan dicipta oleh Allah dengan segala bentuk keistimewaan dan kemuliaan yang begitu melekat, baik secara fisik, juga kemuliaan-kemuliaan yang terikat kepada batinnya, perasaannya, pun demikian juga dengan sikap dan perilakunya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhatian yang sangat ekstra, yang sangat dalam kepada hamba-hamba Allah yang berwujud perempuan-perempuan mulia itu. Dari segi fisiknya, ia sempurna. Ia dicipta dalam keadaan yang indah. Ia dicipta dalam keadaan yang memberikan ketenangan, kedamaian, dan kebaikan. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kehormatan-kehormatan perempuan agar ia terlindungi, tidak dilecehkan, ia tidak direndahkan, dan terjaga kehormatannya. Dari sudut pandang fisikal, Allah turunkan ketentuan yang memberikan desain segala kemuliaan yang dimaksudkan tadi. Turun diantaranya Quran surah ke-33 Al-Ahzab di ayat ke-59. Saking pentingnya ayat ini, bahkan Allah memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan contoh teladan yang dipraktikkan langsung oleh istri-istri beliau dan putri-putri beliau. Demikian Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, hey nabi sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika, sampaikan, perintahkan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan perempuan-perempuanmu itu, wa nisa'il mu'minin, dan juga perempuan-perempuan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan kepadamu, serta meyakini kebaikan di balik risalah yang kau bawa. Nabi diperintahkan untuk mempraktikkan isi informasi ayat ini kepada istri-istri beliau terlebih dahulu, kemudian putri-putri beliau, lalu diminta itu semua untuk diteruskan kepada perempuan-perempuan yang masih merasa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW itu, yudnina alaihinna min jalabi bihinna, hendaknya setiap perempuan insan beriman itu menjaga amanah kehormatan dari apa yang telah Allah titipkan pada setiap fitrah perempuan, yaitu menutupi auratnya, menjaga kehormatan dirinya. Apa pesan yang dalam di balik pedoman yang Allah perintahkan itu? Setiap perempuan diminta untuk menutup bagian tubuhnya, mengenakan jilbab, bukan sekedar persoalan syar'i tidak syar'i, bukan sekedar persoalan ditutup ataupun terbuka, bukan persoalan model. Lebih daripada itu, Allah menginginkan keadaan perempuan terlindungi, keadaan perempuan tampil dalam keadaan terhormat. Dzalika adna, yang demikian itu lebih mudah diketahui, an yu'rafna, sehingga perempuan itu dikenali kehormatannya, tampil dalam keadaan kemuliaannya, fala yu'dzain, dan melindungi kehormatan dirinya agar tidak dilecehkan. Fitrah perempuan sedianya tercipta indah, dan keindahan itu semakin tampak istimewa ketika tertutup. Maka ketika ada di antara perempuan yang membuka keadaan dirinya, menampilkan auratnya, pada hakikatnya berlawanan atau mafhum mukhalafah, pengertian terbalik dari ayat ini, itu berpotensi merendahkan keadaan dirinya, bukan mengangkat kehormatan, tapi boleh jadi berpotensi menampilkan gangguan. Karena itu, yang pertama, kepada setiap saudariku dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda.
Allah sang pencipta sangat tahu tentang kita semua. Apa yang bisa menjaga diri kita, apa yang bisa merendahkan kita. Ketika Allah turunkan ayat hijab, ayat menutup aurat, seyogianya itu hadiah terindah kepada setiap perempuan di muka bumi untuk menjaga kehormatan mereka dan melindungi agar tidak ada tampilan-tampilan yang merendahkan, yang melecehkan. Apakah itu body shaming? Apakah itu kemudian pelecehan-pelecehan seksual, perendahan-perendahan? Untuk itu, semua jenis ketaatan demi menjaga apa yang telah Allah hadiahkan itu bagian cerminan dari sikap takwa. Sikap yang menampilkan karakter moral untuk menjaga diri demi menaati sang pencipta, demi melahirkan keistimewaan-keistimewaan perlindungan. Menariknya, di Indonesia ini, spirit-spirit takwa itu menjadi bagian dari spirit kehidupan berbangsa, bernegara. Negara Indonesia, kita sepakati bukan negara agama, tapi kehidupan berbangsa, bernegara itu disulam dengan nilai-nilai spirit keagamaan. Value-nya disebut dengan takwa, sikap, sifat terpuji yang dengan itu menjaga kehormatan dan bernilai sebagai pendekatan yang baik yang mengoneksikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Jadi, spirit berkehidupan ini value-nya adalah value baik, mencetak orang baik dan terhormat. Di bawah kependidikan kita temukan di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu, bahkan dari mulai di awal pasal menimbang di poin kedua itu, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Anda mau bawa ke Sapta Marga misalnya di TNI, di poin nomor 3 Sapta Marga disebut satria ketika meningkatkan ketakwaan. Kami Satria Indonesia yang meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kan? Kemudian baru membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Anda mau bawa misalnya dalam konteks kepolisian, maka di Tribrata itu poin pertamanya adalah tentang ketakwaan. Kami Polisi Indonesia yang berbakti pada nusa dan bangsa dengan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi spirit bertakwa ini adalah cakupan diri kita untuk menguatkan pondasi-pondasi bernegara. Dasar negara Indonesia, pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, dibawa ke dalam Pancasila sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, dan value dari ketuhanan itu adalah sifat takwa. Karena itu, saya berharap, saudari-saudariku, mari kita bersama untuk menjaga kehormatan yang telah Allah hadiahkan kepada Anda semua sebagai kaum Hawa, kaum perempuan. Acara-acara yang tidak penting, yang hanya mengumbar aurat, apalagi terkesan melecehkan, hanya menampilkan bagian-bagian perempuan yang menjadi pajangan dan kemudian juga tidak membawa pesan-pesan yang baik, saya kira akan lebih elegan, lebih istimewa ketika Anda menjadi duta-duta bangsa yang intelektual, mengumpulkan informasi tentang keistimewaan Indonesia, jadi putri-putri terbaik Ibu Pertiwi, memperkenalkan keindahan Indonesia, membawa informasi yang mencerahkan dunia, yang menjadikan orang-orang tertarik belajar tentang kebudayaan Indonesia, tentang keragaman sukunya, tentang toleransinya, tentang kecakapannya, pariwisata yang kiranya bukan hanya menjadikan tempat untuk orang melihat ketenangan, tapi juga menghasilkan nilai-nilai kebaikan yang dapat dipelajari, dapat diriset. Itu lebih anggun, lebih hebat dibandingkan dengan hanya menampilkan bagian-bagian tubuh yang dinikmati oleh mata-mata yang mohon maaf barangkali disifati dengan nilai-nilai maksiat dan tidak ada nilai di dalamnya. Tidak ada nilai di dalamnya. Karena itu saya juga menghimbau kepada semua pihak tidak perlu memfasilitasi hal demikian. Dan bersamaan dengan suara adzan yang berkumandang ini, saya berharap bangsa kita diberkahi, putri-putri kita dijaga, mampu menjaga dan membawa nama baik bangsa, dan lebih daripada itu, kepada setiap perempuan beriman, bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai hidupnya mengumbar aurat, tapi ketika wafat ingin diberikan jilbab. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah menanamkan kasih sayang di antara kita, maafkan saya, dan semoga Allah membuat kita lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.